Film yang paling terkenal dan kontroversial yang menggambarkan kematian Yesus Kristus adalah The Passion of the Christ, yang disutradarai oleh Mel Gibson dan dirilis pada tahun 2004. Film ini sangat detail dan realistis dalam menggambarkan penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Film selanjutnya berjudul The Nativity Story yang dirilis pada tahun 2006 dan menceritakan kisah kelahiran Yesus Kristus dari perspektif Maria atau ibunya. Film yang ketiga dirilis pada tahun 2003 dan berjudul The Gospel of John. Film ini didasarkan pada Injil Yohanes dan diambil dari teks Alkitab langsung. Film keempat berjudul Ben-Hur yang dirilis pada tahun 1959. Film ini menceritakan kisah fiksi tentang seorang bangsawan Romawi bernama Yuda Ben-Hur yang bertemu dengan Yesus Kristus. Itulah tadi rekomendasi film tentang kematian Yesus yang layak ditonton saat Paskah 2023.